Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nak review satu makanan daripada Family Mart. Okay, makanan ni boleh dikatakan antara yang tengah viral sekarang lah. Alright, so itu dia corn dog Family Mart. Alright, jom tanpa melengahkan masa. Aku nak buat short review je sebenarnya. Aku nak buat simple-simple je sebab aku pun tak makan tengah hari lagi ni. Breakfast pun aku tak makan lagi. Alright, so ini dia. Aku pun dah telio dah ni. Corn dog daripada Family Mart. Oh, bau sos dia ala-ala bau macam sos samyang. Bodoh eh, sos dia ni. Sos samyang, yalah. Maggi, mi samyang tu, okey. Bau lebih kurang. Dia punya sos. Alright. Jom kita try. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, roti dia padat lah. Roti dia lagi padu daripada corn dog yang aku makan sebelum-sebelum ni lah. Bukan, soft dia lagi. Roti yang padat, dia punya roti kat dalam tu. Okay. Lepas tu dia ada cheese. Okay, baik kedua, bismillahirrahmanirrahim. Cheese dia sedap lah, okay. Cheese dia, bahagian cheese dia dah habis lah tadi. Dia macam separuh-separuh lah. Separuh cheese, separuh lagi hot dog. Okay. So sekarang ni aku makan dah makan bahagian hot dog. Tadi aku makan bahagian cheese. Bahagian cheese dia sedap. Dia tak ada lah cheese yang muak tak. Dia cheese yang light tapi masih lagi rasa cheese. Dan tak muak lah. Okay. Tapi dia punya roti memang betul-betul padat lah. Padat gila roti dia. Hot dog dia bagi aku biasa-biasa je. Typical hot dog. Okay. Tapi dia punya sos sedap lah. Dia punya sos dengan mustard ni. Aku rasa mustard kot. Okay, sos mustard. Dan sos dia ni sedap. Adalah sos samyang. Tapi dia tak ada lah pedas macam samyang. Tak, dia rasa manis-manis. Dia sweet sos. Dia macam manis-manis pedas. Pedas pun dia pedas-pedas manja lah. Pedas-pedas yang sedap. Okay. Dia tak adalah pedas yang melampau sampai hilang dari rasa, tak. Dia pedas yang sedap, dia rasa sweet sauce daripada cili tu pedas, and then dia rasa masing-masing dekat roti tu. Okay, dia punya cheese dia tak terlalu muak, sedap. Then hot dog dia ni bagi aku typical hot dog lah. Typical hot dog yang hot dog Ramli. Hot dog ayam mas, lebih kurang level-level tu. Tapi bagi aku antara corn dog yang sedap lah. Dia punya killer dekat corn dog dia ni adalah sos dan roti dia. Okay, sos, roti dengan dia punya cheese dia sedap. Okay, tak muak. Dan roti dia, roti dengan sos dia memang betul-betul layan gila. Okay, roti dia padat weh. Overall aku boleh katakan the best corn dog yang aku makan setakat ni lah. Family Mart punya antara yang the best. Sebabnya satu, dia punya roti padat. Kedua, sos dia. Ketiga, dia punya cheese dia tak muak, sedap layan gila. Okay, aku rasa itu saja aku nak review, short review saja untuk video kali ni. Korang kena cuba dia punya corn dog daripada Family Mart. Sangat-sangat recommended, sedap dan boleh repeat lah. Daripada 5 aku boleh bagi 4.6 okay. 4.6 markah ataupun 4.6 bintang star aku boleh bagi daripada 5. Okay. Alright, aku rasa itu saja aku nak review untuk makanan hari ini ataupun short review untuk hari ini. Jangan lupa subscribe aku punya channel. I will see you guys in the next video. Thank you.